Di Malaysia ni pengikut Ibnu Tomat ni. Ada mengaku Aswaja ni. Berapa ni pengikut Ibnu Tomat? Ibnu Tumat. Tumart. Dulu, ada satu orang. Nama dia Aminah Wadud. Tentu ingat nama dia. Aminah Wadud ni, saya dah sebut. Aminah Wadud ni, dia ni PhD Tafsir Universiti Cairo. Dan PhD Falsafah Universiti Al-Azhar. Lebih daripada ustazah. Boleh cakap Arab. Dia main satu idea. Kerana nak menjadikan Islam ni tak nampak ada discrimination. Ada penindasan kepada Islam, discriminate perempuan. Dia tak nak. Islam, dia nak tunjuk kononnya pada barat bahawasanya Islam ini sama. Lelaki dan perempuan, Islam layan sama. So, untuk membuktikan hal itu, dia buat apa? Dia jadi imam sembahyang Jumaat. Tahun 2005, Aminah Wadud. Dia buat sembahyang Jumaat dan dia jadi imam. Dan adalah, nak kata mangkang apa tak tahulah, tapi adalah yang ikut dia. Hak laki-laki yang ikut dia, dia tu imam, di belakang ada lelaki. Sembahyang Jumaat, dia lah baca khutbah. Alasan dia, mana ada Nabi larang. Dan kemudian, dia berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, riwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, meriwayatkan bahawasanya Nabi telah membenarkan kepada Ummu Waraqah untuk menjadi imam di rumah dia. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Nabi memerintahkan dia untuk menjadi imam bagi orang di rumah dia. Ummu Waraqah ni perempuan lah. Dan bagi Ummu Waraqah ni seorang muazzin, tukang azan lelaki yang syaikhan kabira, syaikh orang lelaki tua. Dia pun dengan seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan jadi makmum di belakang Ummu Waraqah, di rumah Ummu Waraqah. Dalam riwayat tu. Riwayat ini, seperti mana disebut oleh As-San'ani di dalam Subulus Salam, riwayat ini telah digunakan, telah dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama, perempuan boleh menjadi imam di rumah dia. Pendapat ini pendapat Abu Thawr. Ini alim besar. Dia murid Al-Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Pendapat Al-Muzani, murid kanan Imam Syafi'i. Besar. Pendapat Al-Tabari. Jadi pendapat ni ada minoriti, ada pendapat. Tapi yang mereka sepakat, yang kata ada pendapat tu, sembahyang ni mana? Di rumah. Katalah anak lelaki tuan-tuan ni, tak perempuan ni tak terang mana, perempuan jadi imam, dia pergi ikut hak sekolah rendah tu ke, umur dah 12 tahun, ikut mak dia kat belakang, dia lelaki. Pada pendapat ni kata, boleh. Di rumah dia. Aminah Wadud, sakan dia. Dia pergi buat imam Jumaat. Dia buat imam Jumaat. Ada orang ikut dia. Dia kata bukan Nabi. Ada hadis tu dia kata. Dia pergi kias. Dia kias. Dia kata bukan ada Nabi larang. Kalau nak buat kaedah Nabi tak larang. Ibadat ni. Kalau nak. Yang apa duk kalut. Apa ada Nabi larang. Aminah Wadud betul. Pasal apa Aminah Wadud salah. Sebab Nabi tak pernah pun bagi mana-mana wanita jadi imam Jumaat.
Nabi wafat, isteri Nabi Aisyah. Nabi wafat, isteri Nabi Ummu Salamah. Nabi wafat, isteri-isteri Nabi dan sahabiat yang lebih alim mengetahui agama. Tak pernah pun. Mereka ni dihormati, disanjung oleh para sahabat. Dinamakan dengan Ummul Mukminin, ibu orang, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Tak pernah mereka dilantik menjadi imam semayang Jumaat. Macam mana Aminah Wadud faham macam tu? Tapi kalau Aminah Wadud guna kaedah pengikut Ibnu Tomat kat Malaysia ni, apa salahnya? Dia nak bagi orang hormat kat agama. Dia duduk di barat. Adakah Nabi larang? Bukan dia pergi berjoget. Dia semayang. Perempuan berucap di depan boleh. Ahli parlimen pun ada. Menteri perempuan pun ada. Salahkah perempuan nak jadi imam semayang Jumaat? Buat baik, bukan buat tak baik. Kalau nak pakai kaedah bid'ah hasanah tu, rosak. Pasal apa tak boleh? Pasal Nabi tak pernah buat. Sebab ulama kita memahami satu perkara ni, urusan agama mesti ada disiplin dia. Ada satu video daripada seorang profesor di utara. Pangkat ilmu tu tinggilah. Pangkat jawatan pun tinggi. Tapi bercakap macam orang tak ada ilmu. Kita minta lindunglah daripada Allah Ta'ala jadi orang macam ni. Dia kata geng-geng Ibnu Tumat. Dia geng-geng Ibnu Tumat ni dia nak tuju pada kita lah. Kita ni Asyairah, Maturidiyah. Dia nak tuduh kita ni kononnya juga pengganas. Maka dia pun, dia kata geng-geng Ibnu Tumat. Ibnu Tumat ni masyarakat Melayu tak kenal. Tak kenal. Yang kita lebih kenal Asyairah. Tetapi kalau nak banding dengan isu keganasan, orang lebih kenal keganasan Wahabiyah yang berlaku di Tanah Hijaz. Dan ada kes-kes ulama-ulama kita yang dibunuh. Ada Mufti Mekah, Sheikh Az-Zawawi, dikeluarkan daripada rumahnya, disembelih di depan rumahnya. Anaknya bekas mufti di negeri Terengganu. Keturunan dia ada jadi mufti di Terengganu. Dan keturunan Az-Zawawi masih ada di Terengganu sekarang. Ramai boleh jadi bukti kepada sejarah keganasan Wahab. So bila timbalan ketua polis negara sebut tentang isu keganasan, ini berdasarkan dapatan kajian, dapatan siasatan, bukan isu kitab mana yang sebut siapa pengganas, tidak. So dia pun nak kata, oh, bahawa Asyairah pun ada pengganas. Siapa? Ibnu Tumat. Kita kata, okeylah kalau Ibnu Tumat pengganas, mari kita nak dialog. Kalau betul lah, sampai sekarang tak ada yang menyahut. Tiba-tiba profesor ni menggelarkan geng-geng Ahli Sunnah wal Jamaah ni sebagai Ibnu Tumat. Akal kat mana? Akal kat mana? Ajak diskusi tak nak, lepas tu label kita sebagai geng-geng Ibnu Tumat. Ibnu Tumat tu adalah salah seorang daripada Asyairah. Dia bukan salah satu tokoh rujukan utama. Kalau tokoh rujukan utama macam Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Sanusi, iaitu tokoh rujukan utama. Kalau kita nak sandar, contoh kalau kita kata saya mengaji di bawah madrasah Sanusiyah. Mana pengajian sifat 20 kita berdasarkan kaedah penyusunan Imam Sanusi. So kita Sanusiyah boleh kita kata begitu. Tapi dengan label yang buruk sengaja dibuat. Dia kata geng-geng Aswajal, geng-geng Ahli Sunnah wal Jamaah ni, kalau nak kira dengan geng-geng ni, kalau Nabi tak larang, maka boleh. Maka Aminah Wadud. Dan kita ada satu orang antara pengikut dia di Malaysia yang menjadi imam kepada lelaki. Wanita yang menjadi imam kepada lelaki. Dia kata kononnya pandangan Aminah Wadud ni boleh jadi imam pada lelaki kerana tak ada dalil Nabi melarang. Kita bukan sekadar tak ada dalil Nabi larang maka boleh. Tidak.
Sebab itu kaedah Imam Syafi'i bagi ni jelas, iaitu wama wafaqas sunnah. Kalau tidak bercanggah dengan sunnah, selari kena dengan roh agama, maka baru boleh. Bukan sekadar tak ada larangan, maka semua boleh. Tidak. Tapi dia seorang profesor, ada jawatan tinggi, cuba brainwash orang ramai. Menyampaikan satu keadaan yang tak adil untuk memburukkan satu kelompok yang lain. Tapi bila negeri-negeri mengharamkan kelompok ni, dia panas juga. Orang haramlah ceramah. Orang haramkanlah daripada sebarkan dalam negeri-negeri pasal pemikiran yang terlalu kolot macam ni. Aminah Wadud dan pengikut-pengikutnya di Malaysia ni golongan liberal. Mufti-mufti daripada kalangan Ahli Sunnah telah mengeluarkan fatwa ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah liberal. Tapi kelompok yang rapat dengan liberal bukan Ahli Sunnah, mereka. Yang pergi ILP, mereka. Yang bersama dengan dialog-dialog geng-geng liberal, mereka. Yang ambil gambar dengan geng-geng liberal seluruh negara dunia, mereka. Tiba-tiba kata, oh Aminah Wadud mengambil hujah seperti aswaja. Aswaja ni pertubuhan kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia maksudnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di Malaysia Ahli Sunnah wal Jamaah singkatannya ASWJ. Jadi kita ni kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah bukan sekadar tak ada dalil yang melarang maka boleh. Bukan begitu. Wama wafaqa sunnah. Apa yang selari dengan sunnah. Tak ada dalil yang melarang, itu salah satu indikator. Dalil yang tak ada dalil melarang, salah satu indikator. Tapi dari segi sunnah, kena ke tidak? Contohlah, di negara luar, dia buat majlis selawat. Baguslah majlis selawat. Dari segi sunnah, selari. Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh selawat. Nabi suruh selawat, ada ganjaran selawat. Buat majlis selawat, selari dengan sunnah. Tetapi dalam majlis selawat itu, ada percampuran, ikhtilat. Atas pentas ada ikhtilat, bawah pentas ada ikhtilat. Maka walaupun namanya majlis selawat, ianya adalah perkara yang ditegah dalam agama. Kita duduk ngaji. Kuliah maghrib, subuh ke zuhur ke. Asalnya, tidak ada pengkhususan waktu tertentu untuk belajar. Nabi kadang-kadang mengajar atas unta. Nabi kadang-kadang mengajar di dalam perjalanan musafir. Nabi dalam keadaan mengajar di rumah. Ada orang tanya di tepi jalan. Di merata tempat. Tapi kita khususkan waktu tertentu di masjid tempat tertentu. Sekarang perkara seperti ceramah subuh, maghrib ke zuhur ke, ini bid'ah. Pengkhususan itu bid'ah. Adakah bercanggah dengan sunnah? Tak bercanggah. Adakah Nabi melarang? Tak larang. Itu yang dikatakan boleh. Tetapi kalau ceramah agama sekalipun, ceramah perdana, ribuan orang hadir, tapi ada percampuran lelaki perempuan, berjalan bersentuhan. Ha? Orang lelaki boleh tengok perempuan, perempuan boleh tengok lelaki. Maka ikhtilat itu menyebabkan majlis tersebut tidak boleh diteruskan, tak boleh diharuskan. Ini kaedah agama. So kita bila kita kata suatu perkara itu boleh ataupun tidak, bukan sekadar tak ada dalil. Tapi orang nak spin, pandai macam mana pun, jawatan tinggi macam mana pun, bila nak spin, cakap tak cerdik. Cakap tak cerdik. Ini masalah yang kita tengok. Kenapakah negeri-negeri mengharamkan mereka mengajar? Selangor tak bagi, Kelantan tak bagi, Terengganu tak bagi, Johor tak bagi, Kedah tak bagi, Pahang tak bagi, Singapura tak bagi, Brunei tak bagi. Banyak negeri haram buat-buat ni. Pasalnya, cakap macam orang tak cerdik. Nak kait Aminah Wadud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah di mana?
Mana wajah muafakah ni? Oh, sekadar kata, kerana ahli sunnah kata tak ada dalil maka boleh aman. Eh, tak semua benda lah kita buat. Kita buat apa yang ulama' nilai boleh. Imam Nawawi nilai talafus niat boleh, kita buat. Imam Suyuti nilai kenduri tahlil boleh, kita buat. Wirid selepas solat, ulama' Syafi'iyah nilai boleh, kita buat. Yang ulama' nilai tak boleh, kita tak buat. Ini kaedah kita. Sebab tu kita kena belajar dengan baik. Minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kebenaran. Antara doa pertama sekali saya